cuma tidak di sekolah. Tidak boleh, harus tetap nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya, iya. Seperti itu. Nah, terus udah itu kan jembatan yang ada di sana, ya, Kampung Tinggi itu, ya. Itu kan punya nilai sejarah. Jembatan apa namanya itu, sayang? Jembatan nilai Kampung Tinggi yang punya nilai sejarah. Iya, yang ada lengkungannya itu ya. Iya, itu dibangun 1920 juga. Belum lahir, saya ya. 1920. Nenek-nenek ya. Kita belum lahir. Itu sudah ada fotonya. Ada fotonya dari, saya dapat di Andri, ada fotonya. Nah sekarang foto yang dulu dengan yang sekarang, mestinya itu menjadi tempat wisata ditata gitu. Terus sudah itu sampai sungainya itu bersihkan. Buat seperti sungai itu ya. Iya. Seperti Pasar Badung iya, itu. Persis Korea. Kayak Korea. Nah, gitu. Apalagi itu ada langsung pantai kan. Makanya saya kepingin air payau namanya, iya. Pertemuan antara air pantai dan sungai. Iya, air payau. Iya. Makanya harus mencari orang-orang desain ya. Desainer yang biar kota heritage-nya tetap ya. Di situ kan ada konco yang dibangun tahun 1789. Iya betul. Bagus sekali tuh ya. Maka itu kan karena dia perawatan. Iya. Terus